Mas Roni. Oplosan itu. Ini belum dioplos. Ini masih. Delapan botol penuh sama separuh satu botol. Hasil yang didapatkan di hari ini ya. 150 satu botol minuman keras dari berbagai merek jenis termasuk yang tradisional. Ini jadi, dapat dari mana? Dapat di mana? Ada beberapa tempat tadi, yaitu di sisi di tempat ada yang dari Demak Kota di ruko-ruko, kemudian ada yang dari Wonosalam itu di pelosok desa, kemudian ada yang di Jalan Lingkar, kemudian ada yang di wilayah Mijen. Jadi untuk peredaran esmoni juga. Peredaran esmoni ini sampai marah ini gimana? Esmoni ini sampai marah sebab mereka tahu, penjual-penjual itu tahu, satu, mendapatkan akses barang ini mudah. Barangnya mudah karena hanya campuran arak-arak tradisional yang sekarang banyak dijual, mungkin barangnya tidak dari Demak tapi mungkin dari tempat lain, biasanya dari Jawa Timur. Ini jual. Kemudian yang kedua, campurannya juga mudah. Biasanya campuran minuman-minuman berenergi, nutrisi. Nah, itu diiming-imingi kepada pemada remaja-remaja dan mereka mau. Minuman enak. Mereka mau. Remaja yang nggak tahu ini akhirnya tertarik kan? Tertarik. Mereka tertarik mencoba. Dari teman ke teman-teman mencoba. Padahal itu dilarang. Jadi karena kasus, apa merusak. Kasus kenakalan remaja salah satunya semuanya juga itu. Ini salah satu kenakalan remaja bagian dari termasuk minum esmoni ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.